ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Adada ni'amillahi wa iqbalih, Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab amma ba'd. Teman-teman, para dewan guru, para asatidz yang saya muliakan, anak-anakku, para santri yang saya cintai, baik yang ada di Pondok Pesantren Putra di Sukatani, di Pondok Pesantren Putri, baik yang di Pasir Ukem maupun yang di Jonggol, semuanya mudah-mudahan selalu dalam barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan Islam kita mudah-mudahan oleh Allah diqamahkan di dalam hati kita. Anak, cucu, dan keturunan kita nanti mudah-mudahan oleh Allah dijadikan orang-orang yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan juga nanti pada akhir hayat oleh Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Orang-orang yang mengakhiri kehidupannya dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Anak-anakku sekalian, bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana adat yang terjadi dalam pergantian tahun Masehi selalu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang pada umumnya tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat, tidak sesuai dengan aturan-aturan agama Allah, tidak sesuai dengan sunnah-sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus bersyukur kepada Allah di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Allah dudukkan kita di satu tempat yang mulia, di dalam majelis yang di dalamnya ada ilmunya Allah, yang di dalamnya ada taqarrub kepada Allah. Ini adalah merupakan karunia nikmat yang sangat besar dan istimewa yang harus kita syukuri. Karenanya, belajar daripada tahun-tahun sebelumnya yang setiap akhir bulan Desember menjelang masuk bulan Januari dalam proses pergantian tahun, biasanya kita membuat kebijakan libur, akan tetapi setelah kita kaji, semua akan menjadi lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Sehingga mulai tahun ini dan seterusnya, insya Allah setiap pergantian tahun kita akan mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang memberikan tambahan wawasan ilmu kepada kita, dengan memberikan waktu yang kita miliki untuk takarrub kepada Allah. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai rasa syukur kita kepada Allah, sehingga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita akan ditambah. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an,
Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Karenanya mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kesabaran kita, keikhlasan kita berada di tempat di mana ilmunya Allah dipelajari akan menjadi wasilah datangnya ridha Allah, sehingga mencerahkan masa depan kehidupan kita untuk ikut juga nanti ke depan berjuang, membela dan menegakkan serta mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tahun demi tahun sudah kita lewati, ini menjadi bagian daripada muhasabah kita, merenungi betapa tahun-tahun yang sudah kita lewati demikian besar nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang sudah pasti kita tidak akan mampu untuk mensyukurinya. Tanaman semacam ini penting untuk ditanamkan di dalam hati kita, karena menanamkan rasa tidak mampu untuk mensyukuri nikmat Allah di dalam hati itu adalah puncak nilai syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam istilah bahasa para ulama disebutkan al-ajzu ani syukri syukrun lillah. Merasa kita tidak mampu mensyukuri nikmat Allah, itulah syukur yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan asyukru bil janan, syukur dengan hati. Karenanya maka keberadaan kita di tempat ini adalah istimewa. Istimewa karena kita dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari hura-hura, diselamatkan oleh Allah dari ikhtilat bainan nisa war rijal, bercampurnya antara laki-laki dengan perempuan yang tidak ada hubungan mahramiyah. Dihindarkan oleh Allah dari segala bentuk mungkarat, tasyabbuh bil kufur, dengan kekafiran, di mana apabila itu terjadi maka akan merendahkan derajat manusia itu sendiri yang beriman kepada Allah terutama. Man tasyabbaha bidun lahiqahul hun wa saqata minal uyun. Barang siapa yang menyerupai dengan orang-orang yang derajatnya mungkin rendah, maka dia akan ikut hina dan jatuh dari pandangan Allah serta pandangan sesama hamba Allah. Kemudian yang selanjutnya, dalam rangka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak kita inginkan, tidak harus berlebihan kita berbicara tentang pergantian tahun, karena toh ini bukan pergantian tahun kita, ini adalah bagian daripada adat. Tidak usah berlebihan, cukup malam hari ini, tidak usah harus menunggu jam 12. Kita cukupkan waktu istirahat kita malam hari ini, setelah ini nanti di tempat masing-masing untuk membaca Ratibul Haddad, ditambahkan dengan Sallallahu ala Muhammad 300 kali sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberi umur yang panjang, dan mudah-mudahan sisa umur kita diberikan umur yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita juga muhasabah begitu besar dan banyaknya aib kita, kesalahan-kesalahan kita, sehingga itu semua menjadikan tidak ada alasan bagi kita untuk mengoreksi kesalahan orang lain, sehingga kita lebih konsentrasi untuk merenungi kesalahan kita. Dosa-dosa kita, karena kita tidak pernah akan ditanya tentang kesalahan orang lain, kita tidak pernah akan ditanya tentang dosa orang lain, tapi yang pertanggungjawaban adalah kesalahan dan dosa kita. Dengan harapan dengan kita melakukan muhasabah, kita akan menjadi orang-orang yang tetap mengikuti nasihat para aslaf. Hasbu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabahlah pada diri kalian. Hisablah, hitunglah diri-diri kalian sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan muhasabah ini akan datang pengakuan kekurangan dan aib kita, sehingga dengan pengakuan tersebut akan menjadi berkah dan wasilah datangnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak anak-anakku semua untuk berdoa bersama-sama. Doa yang pernah diberikan sebagai oleh-oleh untuk kita dari putra dari guru kami, yaitu Habib Umar bin Habib bin Ibrahim bin Smith.
yaitu doa yang singkat akan tetapi mempunyai makna yang dalam. Diikuti bersama-sama apa yang nanti saya ucapkan dan nanti dilanjutkan dengan istighosah di tempat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa wa tulal umri bi husnil amali wa rizqan wasi'a la tu'adzibuna 'alaihi Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa wa tulal umri fi husnil amali wa rizqan wasi'a la tu'adzibuna 'alaihi Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa wa tulal umri bi husnil amali wa rizqan wasi'a la tu'adzibuna 'alaihi. Mudah-mudahan anak-anakku semua senantiasa sehat wal afiat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat dan yang kuat dalam mencari ilmu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah kepada syariatnya Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan umur dan kehidupan, keberkahan rizki, keberkahan sehat, keberkahan diam dan geraknya, keberkahan keluarganya. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengisi hari-hari kita dengan ilmu dan taqarrub kepada Allah, keberkahan-keberkahan yang Allah limpahkan juga sampai kepada orang tua kita, sehingga orang tua kita juga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sehat wal afiat zahiran wa batinan, rizkinya dilimpahkan untuk kepentingan-kepentingan yang baik, dan yang sudah mendahului kita mudah-mudahan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya sebagai taman daripada taman-tamannya surga, dan mudah-mudahan para guru yang mengajar kita diberikan oleh Allah juga sehat wal afiat, diberikan kekuatan membawa amanat, dijadikan pesantren ini pondok pesantren yang lestari ila yaumil qiyamah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'ata sayyidil mursalin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.